Salam ceria, bertemu kita dalam siri terbaru episod pertama aku dan Ultraman. Pada 9 September 2020 terciptalah satu sejarah di mana lahirlah komik Ultraman. The Rise of Ultraman. Edition pertama ataupun first edition. Ini adalah kerjasama di antara Marvel dan Suburaya. Kebawah ni kecil je, Suburaya. Proses penghasilan komik ni, ideanya bermula sejak tahun lepas. Setahun selepas tu lahirlah edisi pertama, first edition, The Rise of Ultraman. Tengok di cover. Begitu gagah sekali Ultraman. Memang cover ni antara memang terbaik. Tengok tu, begitu close. Betul nampak orang ni. Cover ini dihasilkan oleh Ed McInnes dan juga Alex Ross. Satu bagi lukis, satu bagi color. So, The Rise of Ultraman terbaru di pasaran. Masih lagi panas. Tengok tak buka. Untuk episod pertama ni kita tak nak buka, kita nak cuma nak ceritakan bagaimana apa ni terhasilnya komik dan muka depan. Okey. Komik ini dihasilkan oleh Carl Higgins, Matthews Groom, Mana Grandenson, Guri Hiru dan Cho. Itu dia antara nama-namanya. Itu dia. So ini termasuklah pelukis, warna dan juga idea cerita. Cuma nak bagi tahu sikit je. Ini bukanlah spoiler. Kita nak tahu apa kandungan cerita, tapi Shin Hayata is back as Ultraman. Yes. Shin Hayata. Harga di pasaran untuk komik ni adalah sebanyak US$599. Di Dublin, Euro pun sama juga, $599. So, 6 Euro untuk komik. Ini edisi pertama, ini macam pelaburan lah. So, have to untuk kolektor ataupun peminat-peminat Ultraman. Saya ni bukanlah peminat. Bukan peminat. Okey. Satu lagi fakta menarik, dia ada edisi Variants Edition. Ni dia. Ni satu lagi. Tengok tu, kita ada Ultraman dan kita ada Spider-Man dekat bawah Ultraman. Tepis macam tu je Ultraman. Ini satu lagi collector item. Memang dia punya tu, tengok cover dia. Macam rare sikit kan. Tak glossy macam tu. Tapi ada Spider-Man. So secara tak langsung dia bagi warning, beware, Hollywood will come to you. Ultraman akan jadi salah satu Marvel universe. Harap-harap in the future. So ini takkan dibuka untuk simpan, akan di frame. Ultraman adalah protector of the universe since 1966. Pada tahun 1966 Ultraman telah berjasa. So dia memastikan bahawa dunia ini aman dari segala raksasa. Untuk pengetahuan anda semua, secara am, Ultraman mula diperkenalkan seminggu sebelum dia punya TV series, iaitu pada 10 Julai 1966. So dia macam ada teater dekat satu hall dekat Jepun. Itulah kali pertama penonton dapat menyaksikan Ultraman secara live sebelum siri seminggu selepas tu pada 17 Julai 1966. Pesawun tu. Ultraman adalah idea asal Eiji Tsuburaya. Eiji Tsuburaya ni memang famous lah.
Sekarang kita cerita pasal Ultraman ni. Kita nak cerita pasal yang lain-lain. Eiji Tsuburaya adalah pencipta Ultraman. Dia ni memang tapi lah, respect bro. Kena mengas ideanya terakhirlah Ultraman. Secara ringkasnya, saya mengenali Ultraman dahulu sebelum Batman. Itulah Ultraman Ismawira. Ultraman berasal daripada planet Nebula M78. Untuk kalau pergi sekolah besok, untuk siapa-siapa yang masih sekolah, bila kita belajar tentang planet sistem, jangan pula tanya teacher-teacher mana Nebula M78. Memang kena pung dengan cikgu. Okey, jangan tanya, okey. Ini adalah sebuah dunia fantasi, ya. Sebulan sebelum komik ini keluar, saya pun telah membuat tempahan di Forbidden Planet, Dublin. Lepas tu seminggu sebelum dia keluar, sekali lagi saya pergi untuk pastikan dia telah mendapat ataupun reserve komik yang telah saya tempah. Nangis kalau tak dapat. That is the Forbidden Planet, Dublin. Untuk pengetahuan anda, 9 bulan September 2020, pagi itu saya dah dapat komik ni. Lepas tu lebih kurang pukul 5 saya melawat lagi kedai tu, sold out. Semua komik telah dijual. Lepas saya pergi lagi 2 komik store, sama juga sold out. So begitu hebatnya Ultraman. Even orang mana barat pun tahu. Okey, cover muka depan ini dihasilkan oleh Ed McGuinness dan Alex Ross. Memang glossy, memang cantik lah. Memang tak dapat dinafikan. So kalau ada, sayang dia belum ada poster. Kalau ada poster, memang saya beli dan saya akan buat frame. Ini ada edisi pertama, first edition, kerjasama di antara Marvel dan Tsuburaya, The Rise of Ultraman first edition. Okay, belum baca lagi. Cuma nak cerita pasal cover sahaja. Okay. Untuk edisi pertama ini, komik ini menghasilkan 7 variant cover. Dia ada 7. So 7 termasuk yang original, 8 keseluruhannya. Semua saya dapat 1 sahaja. Yang ni, ini yang paling saya minat. Yang ini yang original. So secara am 8 cover untuk siri pertama. Kepada mereka yang berjaya memiliki komik ini, tidak kira di mana, di Malaysia, Brunei, Singapore, Thailand, Indonesia, boleh tak anda beritahu atau share berapakah harga senafkah first edition The Rise of Ultraman ini? Saya nak share untuk the one and only my friend Hiroshi-san from Japan. Don't forget, get me The Rise of Ultraman Japanese edition. Alright, arigato. Demikianlah saja untuk episod pertama. Aku dan Ultraman, semoga hari anda ceria dan damai. Kita jumpa lagi untuk episod kedua. Hidupku sepi tanpa Ultraman. Bye-bye.